Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Roda Channel. Ini kita lagi kereta saya, mobil saya. Kita ngasih cover jok biar gak terlalu kotor atau biar lebih enak dipandangnya. Yuk ikuti. Halo Lur, ini kita ngasih cover jok untuk mobil saya. Ya, namanya mobil kecil ya. Udah lama dari awal memang nggak kita kasih sarung jok, ternyata joknya ada yang rusak. Ini harus ditutup. Nah, ini mas-masnya ini dari nanti Mas? Tanjung Gunung. Ya, Tanjung Gunung Badegan. Saya ngelihat iklannya Mas ini di Facebook ya, di marketplace, terus saya coba kontak, ternyata bisa, dan ini harganya bersahabat banget ya. Untuk yang dua baris ini, mobil saya Agya, yang dua baris ini, tapi bahannya yang ini yang biasa, saya cuma pakai apa, Oscar, ya bahan yang Oscar ini cuma 700 rebon untuk area Ponorogo ya. Ini yang rusak sini, enggak tak pakai terus. Ini kan memang untuk kendaraan harian ya, nyanti-nyanti aku pakai ini yang MC ya, segala macam. Pokoknya unggu kerja lah. Nah, ini ternyata masangnya juga cepet, lumayan rapi juga, di luar bayangan saya ya. Ternyata masangnya itu enggak ribet-ribet amat, cuma di kendoni joke terus dipasang lagi. 700.000 kayaknya juga sesuai ekspektasi lah, enggak mahal-mahal amat. Justru yang jadi kejutan itu handphone saya yang hilang 5 tahun yang lalu itu ketemu di situ, di nyelempit nih gue nesor jok itu, mas-masih pas masang lu no HP nih. Ternyata saya nyari-nyari HP itu enggak ketemu dulu, sampai akhirnya ke Grapari juga minta ganti kita ganti kad baru ya. Kita itu yang depan gini simple, ditarik biar nggak meledot. Nah, ini udah dirapikan lagi ya Mas ya. Nah, ini masih mau dirapikan lagi, soalnya ternyata ini masih mau baru dipakai. Itu ya, ndak ada yang tak ubah sama sekali dari mobil ini, karena memang yes buat kerja itu. Bahkan head unit ini belum pernah kemasukan DVD sama sekali ya. Ini kan DVD player yora tak rubah ora segala macam. Paling saya tuh kalau di mobil ngrungokke radio, kadang pakai flash disk itu masuk ning ngono tok, ndak pernah macam-macam. Itu model tali ya, ini model tali. Ada dua macam ya, yang biasanya ada yang model kretek, kan ada model tali. Itu tinggal suka-suka kita aja. Nah, kalau ini kan lebih mudah, kalau pakai tali itu ditarik set gitu. Nah, kretek kan ra iso ditarik, brodol. Bahan atasnya ini damel niku, Pak, damel kawat. Oh, nek yang di atasnya ini pakai kawat. Okay. Itu loh. Oh, talinya pakai kawat ternyata. Di atasnya Oscar itu ada yang harga 1 jutaan ke atas itu lur ya. Harga 1 jutaan ke atas. Nah, ini sengaja sarung joknya saya enggak nyari hitam, tapi nyari yang krem gitu. Ben ada ini dikasih pemanis ini. Warna yang brown. Ya, biar lebih seger aja, biar kelihatan gimana itu. Loh, ini masangnya juga cepat loh. Dua jok itu tadi kayak belum ada 15 menit ya. Jadi kira-kira untuk pengerjaan sarung jok satu unit mobil ini dua baris ya, mobil dua baris. Ya kira-kira ya setengah jam lah. Lebih sedikit lah selesai.
Nah, kalau HP yang hilang terus ketemu tadi, ini Samsung Duos. Nggak tahu ini sampai kayak ini nih. Ini dulu ya legend banget untuk kerja, untuk segala macam pakai HP ini. Telepon dan SMS. Nah, ini nyemplung nenggoni sorjok itu, saya nyari-nyari dulu itu 2016 akhir kayak. Ya. 2016. Terus saiki ya iki wis 2026, 6 tahun. 6 tahun hilang. Ketemune nang kono, wis ora jelas. Nggih. Tapi alhamdulillah lah, enggak tahu ini masih bisa dipakai enggak. Kalau model ini sampai meredeli ini tadi pas agak jauh ya. Pas tak buka ini tutupnya ini meredeli. Mana tadi ya? Tak buang di bawah tadi. Copot ini tugel di sini ini. Nah, ini modelnya bukan mini USB apa ya? Jasa ini. Ini dulu saya ingat, wah untuk telepon tahan lama baterainya. 3 hari ngecas. Nggak tahu sekarang masih ada nggak model-model gini. HP sekarang Android semua ya. Model-model gitu. Nah, di dalam mobil itu biasa tak kasih kopi ya. Bukan nek gawe kopi sak wayah-wayah ika. Itu loh. Tak kasih gelas plastik itu dalamnya tak isi kopi. Karena kopi itu menyerap bau. Kopi itu menyerap bau. Makanya tak kasih terus ben yo gak pengap lah. Kalau parfum cuma sekedar aja, saya enggak suka yang baunya menyengat. Makanya saya kasih kopi sebagai ganti. Tur yo ambune seger. Tuh, tali ngono kuwi. Ya ini mobil saya juga enggak terlalu bersih. Soalnya yo namanya di desa piye lah arep bersih mobil ini sulit. Beda dengan teman-teman yang di kota, ya kan? Beda banget. Yang kita lihat dari sini ya. Mopeng. Pengennya sih mobil yang gede, cuma ya masih kalah dengan kebutuhan yang lain. Jadi harus nabung dulu. Nabung dulu ya. Soalnya saya masih menyelesaikan itu halaman rumah. Itu baru tak pondasi dok, belum pagar, mana ini pavingnya belum ada, jadi masih perlu cuan banyak. Makanya mobilnya ya wis trimo iki lah, sing penting untuk kerja lancar, tur irit. Kalau sedulur teman-teman pernah naik mobil ini, semacam inilah. Agya itu bisa tembus 1 liter untuk 20 kilo. 20 kilometer maksudnya. Tembus itu. Jadi yo, kadang saya dulu kalau main ke Solo itu pas Pertamax masih 9.000 itu ya. Pertamax masih 9.000 itu 70.000 itu sudah PP Solo Ponorogo. Nah, jadi yo ngirit banget. Nah, ini dikerjakan yang depan. Ini nanti biar diselesaikan dulu yang belakang, nanti tak videokan lagi ya. Ini untuk pemasangan ini ya, bagian jok belakang. Tadi itu yang itu udah dipasang untuk bagian golunggo. Nah, ini ganti sandarannya. Ini headrestnya dicopot dulu. Ini headrest, copot. Masa ini udah nih? Oke. Nah, ini cantolannya jok itu dilepas dulu. Mas itu. Wis ngono ya, intine ngono kuwi lah. Intine ngono kuwi dan cepet. Matur nuwun, Mas. Assalamualaikum.